Kali ini kita akan bersama dengan seorang wanita yang orangnya lembut sangat dan mahu kelihatan lebih manis dan bergaya. Jadi insyaAllah saya akan cuba saya upaya dengan tim kita semua untuk bagi penampilan baru untuk Fafa. Okay, nama saya Nur Syarifatul Hidayah binti Luqman. Umur saya 29 tahun, berasal dari Batang Serai, Perak. Sebenarnya saya nak mencuba perubahan pada diri saya kerana setengah-setengah orang di luar sana memikirkan orang badan besar seperti saya tidak boleh bergaya dan tampil cantik. Ini saya nak Fafa buat makeover supaya Fafa nampak betul-betul cantik dan menarik. Dia nampak ada look yang glamorous sedikit yang sesuai untuk dia pergi keluar makan malam dengan suami. Dan saya percaya dia dapat dicantikkan dan naikkan sedikit lagi dengan ada sedikit sentuhan professional makeup artist. Jadi apa yang Kak Farrah nak hari ini, saya nak Mia buat muka Fafa supaya mata dia nampak lebih tajam tapi tidak terlalu keterlaluan, tapi sesuai untuk makan malam berdua bersama suami yang tersayang. Mungkinkan dekat dunia ke? Teringin tak? InsyaAllah. Excited tak? InsyaAllah the very best of luck. Kak Farrah yakin insyaAllah Fafa memang sangat cantik dan insyaAllah Mia akan bagi Fafa lagi sweet. InsyaAllah. Okay, good luck. Supaya dia kemas. So, satu lagi kita letak di sini. Lepas tu kita ambil bahagian satu bahagian panjang, satu panjang, satu pendek. Yang panjang ni kita ambil, yang pendek kita ambil dan cover bahagian depan supaya dia tak alright. Pastikan bahagian curve maka kita letakkan di atas kepala. Kita letak sedikit peniti supaya tutup ni tak jatuh. Lain dari yang lain. Sebelum ni Bapa selalu disindir oleh kawan-kawan, katakan orang berbadan tubuh besar tak boleh tampil cantik. Tapi hari ni Kak Farrah, ni semua dah buktikan orang yang bertubuh besar pun boleh tampil cantik.